kawan Osbirin yang ada di mana-mana. Kembali Motovlog Osbirin Channel hadir di beranda kawan-kawan. Osbirin Channel berjalan berpetualang untuk dan bersama kawan. Kawan kembali dari kawasan Cianjur Kota, Jawa Barat Indonesia. Seperti janji saya di tayangan sebelumnya, saya akan melanjutkan tentang jalan-jalan saya di suasana sore menjelang berbuka puasa. Dan kondisi saat itu saya terjebak macet, dan kita lanjutkan perjalanan saya di suasana macet di pertigaan saat ini. Dan inilah kawan sebagian cuplikan di konten sebelumnya yang sudah saya tayangkan. Hanya sekedar mengingatkan di saat detik-detik situasi saya terjebak macet menjelang berbuka puasa. Kawan kemacetan ini bersumber dari tiga arah dan bertemu di titik tengah-tengah. Biasalah, kita juga pernah merasakan mungkin ya, pengen lebih dulu untuk melintasi kemacetan, dan pada akhirnya ya semuanya pengen buru-buru dan akhirnya bertumpuk di tengah-tengah. Tapi mudah-mudahan lah tidak ada kericuhan dan keributan ya, karena ini bulan puasa juga, untuk saling menahan diri, sabar ya. Agak telat dikit nggak apa-apa kan ya, udah belanja kan ya buat takjil ya, kalau ke maghribannya di situ aja lah buka dulu. Ya rasanya sih ya memang pegel juga, kaki pegel, pantat pegel, mata pegel, apalagi perut udah pasti terasa pegal, ingin segera santap berbuka puasa. Lokasi ini berada di Jalan Mangun Sarkoro ya. Dan ini jembatan yang melintasi Sungai Cianjur. Alhamdulillah kawan, sudah terbebas dari terjebaknya kemacetan yang tadi kita saksikan sangat menumpuk dan memang pegal sekali.
Ini memasuki jalur area Cikonang atau area Arciko ya, kalau disingkat ini lebih ngetopnya Arciko, area Cikonang menuju ke pusat kota dan menuju ke tempat tinggal saya. Namun di jalan masih banyak orang-orang yang berlalu lalang, untuk tentu saja masih suasana ngabuburit karena belum nyampe di pas waktunya buka puasa. Karena yang namanya sirine belum berbunyi dan terdengar. Nah kawan, di jalur ini juga ada lagi suasana kemacetan, tapi mudah-mudahan kita berharap tidak macet ini. Saya terutama berharap yang melintasi jalur ini tidak mengalami kemacetan lagi. Sebab di sini bertumpuk juga para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya untuk orang-orang yang ingin berbuka puasa. Alhamdulillah kelihatannya lancar jalur ini. Oke. Jadi saya cepat-cepat mungkin bisa nyampe ke rumah. Dan ayo yang mau ikut buka bersama dengan saya dengan Os Biru Channel, silahkan untuk tetap mengikuti tayangan ini sampai tuntas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah memasuki kawasan tempat saya tinggal ya. Terima kasih kawan yang sudah mengikuti saya dalam perjalanannya. Salam sejahtera, selamat berbuka puasa, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Osbirit, you are. Kawan Osbirit, terima kasih sudah menonton tayangan dari Motovlog Os Biru Channel. Os Biru Channel berjalan, berpetualang untuk dan bersama kawan. Perfect.